Seorang pria menodongkan pistol saat aksinya mencuri ratusan baju di sebuah gudang jalan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dipergoki seorang wanita. Awalnya pelaku yang memakai jaket ojek online berulang kali menggotong karung dan kantong plastik berisi baju ke sepeda motornya. Pelaku beraksi seorang diri, memanjat pagar depan dan mencongkel jendela rumah yang dijadikan gudang pakaian. Barang sudah terletak di sana. Yang dua dibawa pakai ojek, pakai dengan jaket Grab gitu. Nah, laporan itu kita minta terang, kita panggil yang punya rumah. Yang punya rumah datang, sebenarnya barang yang diambil. Sebelum orang punya rumah datang, akhirnya mereka datang, diambil barang. Kita minta CCTV sana, minta CCTV sini, akhirnya dapatlah apa? Nomor plat polisi, nopolnya itu. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga 20 juta rupiah. Kasus ini masih diselidiki aparat Polsek Tanah Abang.